Halo semua, gua Okto. Sekarang gua ada di segmen yang belum ada namanya. Jadi kalau kalian setuju dengan segmen ini sesuai dengan judul di atas, kalian bisa drop komentar di bawah aja kira-kira nama apa yang tepat untuk segmen kita. Jadi gua keluar sedikit dari jalur game. Gua di sini hobi makan-makan sebenarnya, buat jajan-jajan kayak gitu. Ya, jajannya bagus ya segmennya. Ya catat ya, ada jajannya kita harus masukin itu. Jadi di depan gue sekarang ada kentang goreng dari yang terkenal sampai yang dikenal sampai yang cuman abang-abangan ya. Jadi ini ada sekitar 13 ya Pak ya? 13 kentang goreng yang bakal kita cicipin, kita rasain, tapi dengan cara blindfold. Orang-orang kan biasanya kalau blind test gitu udah pernah nyicipin ya. Nah gue kan kaget ya. Gue paling yang gue cicipin McD, udah paling sering tuh. KFC pernah, Ricis, terus apa lagi, Burger King pernah gue juga. Sisanya sih belum ya, ini lebih ke tebak-tebakan gitu. Jadi nanti akan ada sesi penilaian dari gue akan mencoba untuk mengumpulkan atau mengurutkan dari yang pertama sampai yang ketiga aja. Jadi kita top 1, 2, 3 ya. Stack 1, stack 2, stack 3, oke. Seperti yang mereka ada di belakang, ada 3 orang. Ada enggak sih emang? Emang gua konsepin 3 aja. Kalau gua harus ngurutin dari 1 sampai 13 pusing sendiri, gua kan bukan juri ya kawan ya. Lidah gua lidah orang kampung. Jadi nanti kita lihat aja dari 13 kentang goreng ini kentang mana yang paling enak. Kalau kita nyebutin yang paling gak enak, berbahaya. Nanti jadi masalah, ya kan? Yaudah, tapi sebelum kita melakukan penilaian, seperti yang gue bilang tadi, gue akan nyicipin mereka dengan cara menutup mata gue. Nanti gue coba untuk menebak kira-kira yang gue makan ini kentang dari produk mana. Ini ngomong-ngomong yang beli, tolong jelasin dong ini. Dari mana aja? Yang gue tahu kan ada Burger King, Ricis, McD, terus ini ada KFC, ada CFC, terus apa lagi ya yang gue tahu? Labaik. Ada Labaik ya? Labaik tuh yang ini dari Labaik. Ada Sakinah, Sakinah ayam-ayam yang kayak gitu pasti kalian tahu ya. Beberapa ini ya. Ada Chicago, ini gue baru tahu serius. Chicago keren. Terus ada burger apa nih? Bangor. Bukan burger dong, salah baca gue. Ada Bangor, ada apa ya? Ini apa? Itu Madinah. Oh ini Madinah? Iya. Oke. Madani. Ini ada Lezato. Lazato. Oke. Terus apa lagi udah ya? Jadi 5 dari produk yang udah terkenal, 6 dari yang sudah dikenal mungkin kelas menengah yang kalian mungkin tahu, ada yang nggak tahu juga, dan 2 dari produk abang-abangan. Jadi 5. Berapa harganya? Itu ada yang 8.000. Ada yang 8.000? Ah, sama yang 10.000. Oh, yang 10.000. Abang-abangan tuh? Iya. Mahal ya? Mungkin dari packaging-nya kali ya. Kalau boleh tahu yang menengah ini ada yang 10.000 juga enggak? Yang menengah 10.000 ada. Oh, ada. Malah ada yang 8.000. Iya. Chicago 8.000. Chicago 8.000. Madinah itu 8.000. Madinah 8.000. Iya. Ini abang-abangan apa? Serius abang-abangan ini? Ada yang 10. Kalau yang sebelah kiri itu dia yang ini? 10. Oh, ini 10. Sebelah kanan itu 8. Eh buset, lebih mahalan abang-abang ternyata ya. Nah, kalau yang dari yang fast food ini ada yang murah enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Belasan ribu sampai 20.000 ya. Di atas 15 deh. Di atas 15 ya. Oke. Ya sudah. Berarti gua rada susah juga nih menyimpulkan abang-abang mana ini. Kapitalis juga abang-abang ini ya. 10.000. Ya. Sebanyak ini? Iya. Mana gua nilai dulu. Gua pengen rasanya, siapa tahu kan. Biasanya kan kalau orang blind test apa blind test gitu ya. Ngisipin enggak pakai mata. Jadi ngisipin mata harus udah tahu duluan. Cuman karena gua mager juga makan semuanya. Bakal percuma juga sia-sia. Yang pertama harus kalian siapkan adalah minum, tolong. Tes, minum. Maaf, punten banget ya. Iya. Teh botol bisa enggak? Saya butuh produk placement ini. Masih banyak space. Tembok ada 4 sisi nih. Banyaklah, bisa diatur lah kalau memang masuk gitu ya. Ya udah. Untuk basa-basinya ini harusnya lebih cepat ya. Jadi lama, sorry banget. Rifki tolong, Rifki. Nanti diedit, dipadetin. Oke. Kita langsung aja mulai
ke sesi blind test. Check it out. Oke. Jadi, gimmicknya kan. Oke, jadi gue udah ready untuk blind test-nya. Nanti mereka akan menggilir satu-satu dan gue akan langsung menebak ininya itunya. Nanti bakal ada benar atau salah. Kalian akan lebih tahu duluan daripada gue. Semoga skornya nggak 13-0 ya. Nggak 0-13 ya. Nggak 0-0 amat lah ya. Yaudah, kita coba. Langsung aja dimulai dari yang pertama. Ini nanti piringnya taruh ke sini ya. Biar gak set. Pokoknya taruhnya ke sini gue. Tentuin. Oke. Okay. Nah ini ya. Gue kasih tahu dulu ya, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Ini pasti... Ini gue boleh cemok-cemok gak boleh ya? Nanti kita makan bareng ya. Seperti kentang goreng ya. Ada perbedaannya. Ngomong gue udah sediain air minum di sini. Kebetulan pakai mug. Masuk aparel lah. Bisa lah. Gue lagi sedikit ya, Bang ya. Aduh, seret banget. Nah. Minumnya di mana? Iya. Duh, ini gue harus langsung nebak ya? Iya, iya, betul loh. Aduh. Kayaknya sih ya. Kayaknya ini labaik deh. Oke, labaik. Udah labaik ini. Labaik aja ya. Ya, labaik. Oke. Okay. Oke, okay, ya, next. Next. Ya. Next. Oke, okay, next. Ah, ini mah nol dah fix. Sebenarnya blind test ini rada-rada useless sih, bring sih emang. Kalau gue yang konsepin. Ini yang kedua ya. Mereka udah tahu nih. Oke, okay, dah. Asin. Ayo. Apakah sudah datang? Rasa yang belum pernah gue rasain. Kayaknya. Atau rasa yang pernah ada? Sampah. Kayaknya abang-abangan dah. Yakin abang-abangan? Aduh, jangan kayak gitu. Iya, kayaknya abang-abangan dah. Kamu mikirin lagi? Enggak deh. Lu jangan gitulah. Ini antara abang-abangan sih. Kasih 5 detik lagi deh. Anjing, susah banget ya. 2. Ini abang-abangan nih, abang-abangan. Ya pindah. Sorry, Madani dah kayaknya. 4. Oke. Okay. Madani dah kayaknya. Madani fix ya. Iya, kayaknya Madani. Madani. Aduh, seret banget. Gua orangnya seretan. Oke, okay, next ya. Ya, next. Ini yang ketiga ya. Emang kalian tahu gue salah berapa kali? Catat ya? Tahu dong, Pak. Oh iya, benar juga ya. Kan kalian melek ya? Iya. Saya lupa. Oke. Ini yang ketiga. Oke. Yang ketiga, kentangnya seperti apa? Teksturnya? Tekstur. Gurih sih ini. Widih. Ini gurih banget. Dia walaupun dingin tapi masih lumer di asik banget. Asik. Asik. Kayak lumer di mulut ini. McD dah kayaknya. Kayaknya ya. McD. Iya. Oke. McD ya. Ya, gua kunci dah jawabannya. Gak apa-apa, salah juga ini kan bukan ujian nasional ya kan. Oke. Okay. Next. Oke, okay, next. Hari-hari seret ini. Tamu lu gua besar. Kayaknya gue nyicipin harus satu dah. Kalau udah makan kentang suka pengen gue cemilin terus. Oke, Bang, udah, Bang. Mana? Nah. Oke, ini guys, ya. Guys, ya. Oke, next. Lanjut. Lagi-lagi kayak kentang goreng, guys, ya. Iya. Jangan-jangan itu kentang goreng. Ini karena gue belum pernah nyobain semua, ini benar-benar real tebak-tebakan dah. Wah, yang belum gue sebut apa tadi ya? Dari sekian banyak. Dari sekian banyak. Teksturnya. Kekenyilannya. Yang sudah disebut tidak boleh disebut lagi. Oh gitu ya? Oh gitu ya?
Sepertinya Burger King kawan. Burger King ya. Kayaknya sih. Burger King. Kayaknya. Mana aja Burger King apa kalau dari situ tadi? Belum. Belum. Oke. Okay. Okay. Kunci ya. Kunci. Kunci. Ya. Next, kentang. Ini kalau gua bisa jawab satu ini miracle dah kayaknya. Dipikir-pikir kan kentang goreng sama semua ya. Yang bedain apa anjing? Eh tadi gua belum nyebutin abang-abang kan enggak jadi ya? Belum, Madani ya, ya tadinya. Belum, belum. Kita kasih tahu kok kalau yang muda. Oh ya oke oke. Nah. Belum ya. Oke, ini kentang goreng selanjutnya. Oke. Oke guys ya. Lanjut. Selama nyobain itu tadi itu kentang gorengnya ada perbedaan enggak bentuknya dari segi besar? Kalau besar kecilnya iya ada banyak. Teksturnya juga. Teksturnya rasanya mungkin garam-garamnya itu mungkin ada yang berbeda. Yang ini lembut coy. Iya, kalau kentang udah dingin kan ada sepet-sepetnya kadang ya. Ini masih bisa lembut gitu. Tekstur dalamnya. Waduh. CFC belum gua sebut ya. KFC juga belum gua sebut ya. Belum. Apalagi yang fast food. Ricis belum ya? Ricis belum disebut. Oke. Okay. Wah, ini kayaknya ini ke kelas menengah yang belum pernah gua cobain deh kayaknya. Kelas menengah ya. Kayaknya ya. Oke nih. Iya sih mungkin ya. Mana gua tahu. Kunci nih. La baik udah disebut belum? Belum. Baik udah ya? Oh, udah ya? Udah. Ya. Ada tip untuk mengunci jawaban. Apa Lezato ya yang belum ya? Lezato deh kayaknya. Oke. Okay. Next ya. Oke, okay. Next. Okay. Next kentang. Ini udah berapa bidung? 5. Oh, baru 5. Anjing ini 13. Astagfirullah. Cepat aja ya. Cepat aja. Gas, ya. Gas. Oke, next kentang. Next kentang. Oke. Kok gini? Masih tahu guys. Ini pendek-pendek ya. Nah. Gede amat kentangnya. Yo. Kemutannya. Garamnya. Enggak kerasa nih. Iya. Gua rupa merek yang menengah. Apa aja guys sebutin dong. Yang menengah itu ada Madani, Sakina. Oh, Chicago ini, Chicago. Oke. Okay. Kayaknya. Next ya. Okay, next. Kunci ya. Kunci. Chicago aja. Chicago kunci. Tadi kayaknya gue sempat nyobain apa enggak ya, coba lupa. Tapi ini enggak ada asin sama sekali, coy. Anjing sepet banget, bangsat. kalau ada konten gini terus-terusan gue gemuk banget nanti ya malamnya. Oke, next. Kentang datang. Next kentang, asik. Oke. Okay. Oh, ini double. Oke. Okay. Eh, enak ini. Kayaknya rasa. Kayaknya ricis deh ini. Rasa yakin. Enggak sih. Ricis dah kayaknya. Enggak tahu. Ini enak cuy. Bisa ya. Boleh tuker mesin ntar. Boleh tuker lah ya. Sekali boleh lah ya. Yang sudah disebutin boleh. Oke. Ini gurih banget. Ini gurih. Asinnya emang enggak begitu kerasa, cuman teksturnya lembut. Enak banget terus kayak aftertaste-nya masih apa ya? Kalau lu makan makanan yang enak tuh rasanya masih ketinggal gitu loh. Anjing rasa yang tertinggal. Oke, next. Ini gua tebak Ricis dulu tapi kayaknya bukan Ricis sih. Ricis ya, kunci ya. Ricis. Sementara Ricis belum. Belum. Udah ngejawab belum? Belum ya. Kunci Ricis ya bang ya. Kunci Ricis. Ini enak. Catat. Ya. Ricis. Kok lama-lama kayak singkong rasanya. Sumpah kayak singkong goreng gitu loh. Oke. Sebelumnya gua ngasih tahu kalau mau tuker batasannya 2 kali tuker nama brand atau nama kentang. Oh, ya, jadi dua kali aja. Dua kali selama dari 13 ya. Itu. Oke. Okay. Oke, ini guys ya, kentangnya guys ya. Nah, next, lanjut bang. Anjing asin banget ini. Ketemu yang asin, ada yang nggak asin. Wah. Abang-abangan deh ini. Bukan sih. Oh, cuma gue nggak tahu yang ini guys. Mau tuker lagi? Sama yang sebelum-sebelumnya. Enggak, kayak ini asin. Ada kelas menengah apa aja? Kelas menengah
ada Sakina. Yang belum sebut. Ada yang belum sebut ya? Yang belum sebut. Siap sih belum. Pak menengah, menengah. Pas menengah. Pas menengah ada Madina. Madani ya, udah gue tadi. Sorry, Madani. Madani udah gue sebut tadi. Udah sebut ya. Terus tadi Chicago udah disebutkan. Udah. CFC. CFC kan kelas atas. Enggak, kelas atas juga CFC. Iya. Jatuhnya California kan. Eh, apa Bangor, California? Bangor, Bangor. Oh, Bangor belum ya? Iya, Bangor. Bangor sama Lazato belum, Lazato. Oh, Lazato belum ya? Lazato udah ya? Udah ya? Udah, Lazato udah. Wah, ini juga tim kreatifnya ternyata lupa ya, guys ya. Tinggal dua lagi sih yang belum disebut. Adalah baik. Labaik bukan yang udah gue sebutin. Kayaknya ini. Eh Labaik udah disebut, sorry. Yang belum itu Madani. Madani aja. Madani. Sama Bangor. Sama Bangor. Yakin tadi kayaknya Madani udah gue sebut. Belum. Sama yang kelas bawahnya Pangabangan. Belum. Oke. Belum dikunci. Ini kayaknya Bangor. Itu Bangor. Bangor. Oke. Kunci ya Bang ya. Kunci. Kayaknya sih nggak ada yang benar ini kayaknya babi. Ya. Ini tim kreatif juga lupa mulu hari-hari ya. Nyatet kayak kagak nih ya Allah. Nanti di editing lihat ya Kia, tolong ya. Nice ya. Ya cek gue perasaan Madani udah gue sebut ya tadi. Apa gue yang salah ya? Alhamdulillah. Sampai sendawa bro. Hambar. Enggak. Oh, tadi yang ini hambar. Kayaknya dia harus sama ke... tapi gurih sih. Iya. Hambar garam tapi gurih. Ini antara abang-abangan yang 10.000 tadi atau si FC? Ada clue enggak guys? Bantuan call a friend. Ah. Kelas call... atas. Si FC. Asik so tahu ya kan. Padahal McD nih. Enggak, kelas menengah. Kita jujur. Oh ini kelas menengah ini? Iya. Tipu anjing. Kelas menengah. Yang belum gue sebut apa tadi? Labaik. Kayaknya kelas menengah sisa dua lagi deh. Iya. Madani sama Bangor. Bangor tadi udah gue sebut. Iya. Kayaknya Madani udah tadi. Enggak, Bangor belum gue kunci. Oh gitu? Iya. Madani nih. Madani ya. Yang belum ya, Madani dah. Madani ya. Iya. Madani aja. Aman gak Madani? Udah dikunci belum? Madani nih. Iya. Kunci aja, Madani aja. Ingat ya, Madani gak boleh disebut lagi. Satu lagi, ya, emang Bangor. Kenapa bang? Sisa berapa sih? Sisa 4 lagi. Sisa 4 kentang lagi. 4 kentang lagi, masih muat lah ini perut. Abis ini kita pesta kentang, mabok kentang bro. Party kita bro. Nanti bawa aja sisa-sisanya ke kantor. Asin ya. Dikasih dulu. Oh, mati lah. Kok kelas menang banyak yang unik ya rasanya. Emang Bangor tadi belum gue kunci guys. Hah? Belum. Bangor udah kunci belum? Belum jawab. Belum. Yaudah ini Bangor aja deh. Bangor ya. Eh, nol banget gak ya? Ya, ya, ya. Terus. Ayo. Yo, tiga lagi gas. Ya, kelas atasnya KFC belum gue sebut kan? KFC? Ya, belum. Belum kan? Ayo. Burger King? Burger King? Udah ya? Udah. Berarti sisa KFC doang? CFC tadi gue udah sebut ya? Kelas atas sisa berapa aja? Gak ada. Hah? Oke. Udah gak ada di situ? Gak ada. Wah. Krunya ada kelas atas. Kelas atas ini bang. Ini kelas atas? Iya, atas. KFC deh. KFC belum lo kunci sih. Tapi terserah mau nebak di kelas kemenangan juga boleh atau di paling bawahnya juga boleh. Tapi ini random kan? Iya. Ini random kan? Random. Bisa jadi kelas bawah kan ini? Bisa jadi kelas bawah tapi gua sih kasih clue-nya itu kelas atas. Tapi kalau lu nggak percaya sama gua itu kelas atas. Hmm. Burger King udah gua sebut ya tadi ya? Ya Burger King ya. Nggak kayak ini KFC deh guys. Yes, KFC guys. Biar cepet aja guys sebenernya. Kunci ya. Ya kunci. Sisa berapa lagi ya kelas atas ya? Dua. Nggak ada.
Kelas atas kosong ya, Bas? Oh, kosong nih, asik, ada bantuan nih. Tetep aja nol skor gue nih, gue rasa nih. Yuk. Oke, nih, Bang. Nih. Ini sisa 2 kan? Iya. Ini pasti abang. Abang-abangan 8.000 ini. Abang-abangan 8.000 udah pasti. Yakin? Kelas menengah kali. Gua enggak perlu makan lagi. Kelas menengah kali. Enggak. Gua pegang sekali lagi ya. Abang-abangan 8.000 an udah fix. Oke, kunci udah ya. Fix, udah fix. Oke. Kunci. Oke. Aduh, gua kenyang juga. Habis. Udah nih. Alhamdulillah. Wey, yo. Silau. Silau kali, Bah. Ya. Yeah. Gua pengen tahu skor gua berapa. Oke. Okay. Dari 13 kentang goreng. Ya. Yeah. Yang benar cuman 1 poin. Yang abang-abang 8.000 ya? Aku enggak. Ya satu kesengaja tidak nol. Anjing. Tapi tadi ada yang enak banget, Bah. Ya. Gila. Oke. Okay. Tadi udah ngerasain ricis deh. Ya, oh, gua tahu banget ricis. Enggak, gua bilang. Oh, anjing, ricis beda banget ya rasanya. Tapi ternyata banyak juga. Yang mirip-mirip. Iya, yang mirip-mirip. Yang lu bilang ricis sebenarnya KFC. Enggak. Oh, gitu. Yang kena kelas atas itu ricis. Kelas menengah itu ricis. Iya. Oh. Anjing, plot twist dah buat gua ya. Buat kalian kayak greget, padahal udah kelihatan duluan gitu. Iya. Oke, sekarang saatnya penilaian. Oke, di gua sekarang ada kelas atas. Kelas atas itu bukan masalah apanya ya, maksud gua ini dari harganya dan juga dari apa popularitasnya lah ya. Mungkin gua bakal ambil satu yang terbaik ya. Si paling terbaik anjing. Iya, ini gue icipin dengan mata terbuka. Kok masih ada isinya nih? Saya lihat-lihat. Sisa-sisanya. Oh iya, iya. Sorry. Iya. Anjing, siap-siap enak juga. Ya, siap-siap enak. Ternyata KFC juga lembut, coy. Weh, oh ini nih abang-abangan banget nih. Ini gue tebaknya tadi apa? Chicago ya? Chicago, bentukannya. Hanya dari penilaian susah banget ini. Minum. Karena terlalu banyak. Teksturnya lembut, gurih. Gurih banget sih. Masih ricis sih gue. Masih ricis. Ya ricis nomor pertama. Sementara gue pegang ricis dulu, tapi nggak tahu kenapa ini enak, ini enak, ini enak juga. Kita coba rasain ini. Ya, 1/5 atau 4/5 gitu kan. Iya ya, mendingan rating itu aja ya. Iya, gitu aja. 10 deh, dari 10 aja. Dari 10, oke. Ini 9, sebenarnya ini 9.5, 9.5, 9, 9, 9. Yang ini rada kurang kalau gua. 7 lah. Oke, 7. Rada sepet soalnya. Oke. Cuman sementara gue megang ricis dulu nih untuk maju ke babak selanjutnya. Oke. Ricis paling atas ya. Iya, ricis paling atas. Oke, next ya, Bang ya. Iya, tapi ini lagi-lagi masalah selera ya. Iya. Ya. Oke. Ini ini tuh yang apa namanya? Bangor Burger. Iya. Kayak ada gosong-gosongnya ya. Kayak ada lada. Ladanya dia tuh kayak enggak lada. Mungkin ya. Ini yang polos banget. Enggak asin, sisa gurih doang. Gurih tapi agak sepet. Terus gimana teksturnya? Tapi teksturnya masih lembut. Enggak alot. Berapa? Jadi berapa tuh? Nilai dulu deh biar enak. Tapi ini masih di bawah yang Burger King sih. Gua rasa ya 6 lah. 6. Okay. Dari 10. Burger King 6. Labek masih 7 lah ini. 7 ya. Walaupun beda tekstur. Gua ralat 6,5.
Seret ternyata. Chicago ini dari luar kayak keras pas di makan, dalamnya kayak mirip wedge kentang wedge gitu loh. Oh iya. Apa namanya, wedge fresh apa apa, gua nggak tahu. Tapi untuk segi rasa, gurih dan lain-lain masih kurang. Tapi ini di atasnya si Burger King menurut gua. Bisa di atas Burger King, hampir nyamain. Iya. Sekitar 7,5 lah ini. 7,5 ya. Ini lezat tuh. Apakah ada pedes-pedes sedikit? Enggak. Enggak ada. Iya. Gua bingung yang maksud tuh pedes-pedes sedikit tuh dari mana ya? Ada, biasanya kayak apa, merica ya? Iya, mericanya itu. Lezat tuh masih kurang sih menurut gue nih. Apa tergantung gue ngambil bumbunya ya? Coba deh, coba dua kali makan deh. Seret pak. Seret ya. Ini masih 6,5 dah. 6,5? Tapi enak. Lezat 6,5. 6,5. Ini Sakinah. Gue takutnya beda pas gue tutup mata dah. Kayak ngambilnya pas kentang yang enaknya gitu loh. Iya, yeah, gue takutnya nasi yang sebelumnya yeah. Masuk tutupin. Sakinah 7. Pas. Ya. Yeah. Ini takutnya gue gara-gara ngelihat mereka dari apa? Yang menengah. Jadi gue mindsetnya jadi kayak ini kurang gitu. Apa salah? Sekali, sekali lagi kan ini iya sih, tergantung kita ya. Iya, ini selera masing-masing dan dorongan ini ya, sugesti masing-masing ya, ya setelah melihat. Soalnya gue ngeliat yang tadi yang kelas atas, atasnya. Itu gue ngerasa kayak ini enak gitu. Kecuali yang BK Burger King ada kurang, tadi gue ngasih berapa, 7 ya? 7,5. Ya udah. Next yang terakhir abang-abangnya. Oh, kita ini yang 10. Oh ini 10 tadi ya? 8. Oh, salah paham berarti? Ini tuker-tuker deh bang. Sorry, tuker-tuker. Ini yang 10. Ya, iya kak. Mau atau iya sih. Tadi gue ngambil bumbunya banyak. Kayak, tapi dia minusnya bau minyak panas gitu loh. Minyak panas. Kayak lo kalau masak terus minyaknya kepanasan tuh, lo goreng kayak gini nih. Yang ini Abang satu 7,5. Abang 2. Yang itu bisa mudah terbak, itu gara-gara itu bisa mudah terbak. Gara-gara terlalu renyah, berminyak dan micinnya banyak. Tapi sayangnya dia masih belum ngelain Richies dan kawan-kawan ya. Tapi ini udah masih enak banget, 8,5 ini. Itu dia bisa masuk kelas menengah kali ya? Loh. Ini? Bisa. Dari segi gurih? Dari segi rasa gurih, bisa. Untuk tekstur? Tekstur kayaknya belum ya. Untuk dia tuh sebagian ada yang bagus nih. Ada yang bagus. Nih, kayak gini nih bagus nih. Cuman kebanyakan dia terlalu kering. Mungkin ini teknik penggorengan kali ya? Iya, balik lagi ke orang yang masaknya. Balik lagi. Jadinya gara-gara terlalu kering, patah-patah kayak gini nih. Dia patahnya pas lagi digoreng lagi. Iya. Nah, ini renyah banget. Tapi ini masih 8,5. Jadi kalau boleh ngurutin gua, nomor 1 Richies, sisanya tadi seimbang ya? Iya. CFC, KFC, sama apa itu lagi? McD ya? Itu tiga itu seimbang kalau menurut gua. Jadi nomor 1 tetap Richies sih kayaknya. Ya gitulah. Intinya itu balik lagi ke perspektif gua sendiri nih, bersihin aja nih. Oke, jadi segitu aja untuk Icip banyak jajanan. Asih. Iciban namanya. Jadi di segmen ini kita namain Iciban, itu kita temuin baru 5 menit yang lalu lah kira-kira. Iciban, Icip banyak jajanan. Mungkin untuk seterusnya atau selanjutnya, kalau memang ini rame lanjut part 2 ya. Yes. Biar kayak happy-happy.
Atau kalian punya masukan kira-kira apa lagi yang mau kita icip-icip dan kita bandingin, dan kalau menurut kalian untuk sesi blend test ini rada useless ya, itu juga komentar di bawah. Karena gue pikir-pikir juga, ini kan gue belum pernah nyicipin gitu ya, dan sebanyak ini itu agak susah sih. Untung bukan review ayam goreng. Lu bayangin kalau ayam goreng gue sekenyang apa gitu nyicipin 13 nya. Dan untuk jumlahnya juga, kalau kalian ngerasa ini kebanyakan, komentar aja di bawah. Untuk pilihan next kontennya silakan, boleh minuman, boleh makanan, boleh jajanan, gorengan atau apapun. Misalkan tahu bulat ya, rada susah nyari tahu bulat ya. Atau apa, gue suka apa ya, red velvet gue. Minuman red velvet misalkan ya, dari berbagai tempat kita cicipin gitu ya. Nanti bisa aja komentar di bawah, kira-kira apa aja. Kalau es teh manis, kalau air putih, jangan. Udah itu mendingan nonton Bang Radit aja. Itu ada. Ya udah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk sesi Ichiban, icip banyak jajanan. Jangan lupa cek merchandise kita ya, Mas Dok Apparel, tanda seru merch, enggak ada ya, bukan live streaming. Cek aja di deskripsi di bawah, semoga cocok. Dan ya sudah, kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen seperti yang tadi gue ucapkan, dan juga di subscribe channel ini tentunya agar terus berkembang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten atau live streaming gue setiap hari, hampir setiap hari ya. Oke, gue Mr. Okto undur diri beserta jajarannya. Bye bye. Tinggi garam, salah garam. Seret 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 ya, makanlah. Gas gaskin ya, bungkus bungkus masin ini ya.